Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Rusdi Mawang. Pada kesempatan kali ini, video ingin saya sampaikan tentang tutorial singkat cara mengatasi unduh atau download file atau dokumen PDF terbuka secara otomatis pada Mozilla Firefox. Jadi, salah satu penyebab terjadi seperti ini karena pembaharuan atau update dengan Mozilla versi terbaru. Langsung saja kita contohkan masalah atau kasusnya. Kita buka aplikasi WA. Saya buka aplikasi WA terlebih dahulu. Misal kita ingin mengunduh file dalam bentuk dokumen PDF tadi seperti ini, kita klik ini, terbuka secara otomatis. Namun masalahnya tadi aplikasi WA tertutup. Tentunya sangat mengganggu jika dibiarkan terus-menerus seperti ini. Kecuali kita back, maka akan kembali lagi aplikasi WA-nya. Kita contohkan lagi masalahnya. Misal kita membuka salah satu aplikasi. Di sini mohon maaf, kami contohkan aplikasi keuangan. Misal kita ingin mencetak atau mengunduh atau mendownload tadi dalam bentuk PDF. Kita klik unduh. Ini sama tertutup juga untuk aplikasi keuangannya. Jadi sekali lagi jika kita biarkan seperti ini tentunya mengganggu dalam pekerjaan kita. Lebih mempersulit atau menghambat pekerjaan kita karena tertutup aplikasinya. Kecuali tadi di back. Oke, cara mengatasinya ini sangat mudah. Kita langsung masuk ke setting atau pengaturan Mozilla. Caranya, untuk setting atau pengaturan Mozilla, di bagian ini ada baris 3, tinggal di klik saja. Kebetulan Mozilla kami ini dalam bahasa Indonesia, jadi kita pilih yang pengaturan. Jika nanti dalam bahasa Inggris, kemudian kemungkinan di sini nanti bahasanya menjadi setting. Klik ini pengaturan. Oke. Kita scroll ke bawah, scroll ke bagian bawah. Di sini pada pilihan aplikasi, di sini ada tipe-tipe filenya atau formatnya. Untuk PDF tadi di sini format PDF, keterangan aksinya di sini buka di Firefox. Inilah salah satu penyebabnya. Ini bisa diklik segitiga ke bawahnya. Silakan dipilih sesuai keinginan. Misal ingin disimpan berkasnya, langsung otomatis klik ini. Atau jika kita ingin tanyakan selalu, saya pilih yang tanyakan selalu. Seperti itu. Yang lainnya seperti ini juga bisa diganti settingannya. Jika buka Firefox, kita pilih tanyakan selalu saja. Oke. Coba kita buktikan apakah ini berhasil. Kita download yang di WA tadi. Kita ulangi. Kita klik. Ini sudah bisa berhasil, tidak terbuka otomatis lagi. Untuk aplikasi bagaimana? Kita coba unduh juga. Ini sudah bisa terunduh, tidak terbuka seperti tadi untuk file-nya ini. Oke, kita tutup saja. Jadi tadi kesalahannya cuma di sini, di pengaturan. Hingga diganti jika buka Firefox seperti ini, disesuaikan pilihannya menjadi tanyakan selalu atau simpan bekas. Oke, jadi ini saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan video kali ini. Mohon maaf jika ada penjelasan yang salah atau kurang tepat. Semoga ada manfaatnya. Akhir kata, billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.